Halo guys, hari ini Kamis tanggal 9 Desember, mana 1 Desember. Oh iya. Iya enggak? 1 Desember. Kan lo kan cukuran, berarti kan tanggal 1. Yeah. Oke guys, hari ini hari Kamis tanggal 1 Desember ya. Kita update langsung ya. Update langsung kita sebutkan tanggal. Kita hari ini sedang packing full ya, mohon maaf tidak bisa dan tidak mau melayani COD karena yang langsung bayar dan gak ruwet aja banyak ya. Oke, seperti ini kita packing, ini unit yang kita videokan tadi ya, yang kita videokan tes tadi, punya Om Pracoyo di Pasaman Barat nih, dua unit. Kita terangkan seperti ini ya, kita buka popornya seperti ini, fisik chambernya seperti ini, harga unit ini kalau ambil 2 pucuk, per pucuknya 2.100.000, per pucuknya 2.100.000, kalau minta divideokan 2 pucuk ini ada penambahan 100.000 karena kerja kita banyak ya. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa, kita tetap tes kok, kita tetap tes, cuman tidak kita videokan. Seperti contohnya ini punya siapa? Punya I Gede di Bali. Punya IGD di Bali 2 pucuk, bayar 4.200.000, jadi tidak kita videokan, tapi unit tetap kita tes. Nanti jika unitnya bermasalah, akurasi ngaco, di jarak yang seperti biasa kita tes ini biasa, silahkan langsung kontak ya, saya garansi. Yang ini minta divideokan ya, kita videokan. Jadi 2 unit 4.200.000 tambah biaya pembuatan video dan tes itu 100.000. Ya, kok beli senapan kok mau dites kok dadak nambah biaya. Oh iya dong, kalau itu kan kita kasih pilihan, kalau nggak mau nambah biaya ya kita bungkus kirim, tapi tetap kita jajal kok. Walaupun bungkus kirim ini kita jajal nggak tadi Mas? Kita tetap kita coba, cuman tidak kita videokan gitu. Nah, kalau mau video ya itu tadi kesepakatan aja, kalau mau, kalau nggak mau ya monggo silahkan. Nah, untuk kawan-kawan yang ragu belanja harus COD, ragu dengan saya, bisa dilihat ya salah satunya itu, tapi bisa dilihat aset yang kita jual ini. Jadi kalau kita mau hanya menipu uang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, terus kemudian dagangan kita banyak, jadi nggak mungkin kita mau nipu uang segitu gitu kan. Terus akhirnya kedepannya usaha kita rusak kan, untuk apa gitu. Ini kita packing ya Om ya, ini punya yang kita videokan tadi Om, punya Om Pracoyo di Pasaman Barat ini Om. Lanjut kita packing. Nah, seperti ini kita packing ya. Ini punya I Gede di Bali. Ini punya Om Syahrin Hendik di Riau. Ini punya Om Nawir di Aceh. Ini Nawir Aceh. Ini Barakuda Med 1, punya Tokopedia, ini Tiger Tokopedia. Ini Laras PNP, apa tadi ini? Borneo X. Ini punya Om Dani di mana? Dari di mana? Jambi. Jambi. Sudah banyak kita packing ya. Berkisar sekitar hari ini berangkat sekitar 30 pucuk. Ini punya Syahrin. Dua koli ya Om Syahrin ini. Ini punya siapa nih? Tidak diberi nama. Ini CNC yang kalau nggak salah ya ini. Jonisius yang kita videokan di video bawah NH Naga Runting ini. Punya Om Jonisius. Nah ini paket kita semua. Nah, seperti ini masa kita mau bohong. Jadi yang mau COD mohon maaf tidak bisa kita layani dengan beberapa alasan ya. Dengan beberapa alasan kenapa tidak mau COD. Nah, ini. Hari ini sekitar 30 pucuk berangkat. Ini punya Tokuan. Ini kejeluk, ini BJ Hunter. BJ Hunter ini tadi apa lupa pokoknya. Ada videonya nanti saya sambung aja motor dan lain-lain ya, spare part dan lain-lain. Sudah banyak sekali nih packing kita hari ini. Masa seperti ini kita COD, orang yang bayar aja kita antri kan gitu. Jadi ya secukupnya aja. Oke, kita update lokasi, kita update ya, kita explore ya, kita infokan seperti ini lokasi kerja kita ya Om ya. Ini ada tempat duduk yang bahaya ini, panas. Kalau duduk di sini nggak kuat, panas. Oke, update bos. Oke,
Saking panasnya nih gerah, saya nggak pakai baju. Mohon maaf yang minta COD belum bisa kita layanin karena yang sak-sak aja cukup, udah cukup gitu. Ya seperti ini. Ini unit-unit settingan hammer, ini unit punya Om Dwi di Banyuwangi ya. Banyuwangi, ini unit punya Om Muhammad Jafar, sudah kita videokan ya NHX. Ini tinggal nunggu pelunasan aja. Muhammad Jafar di Mamuju. Seperti ini unitnya, ini disnya saya bawakan dis standarnya dan dis sisa dis SS dis Jermannya. Mamuju. Ini unit kita nyoba setting slug laras lokal, kita nyoba setting slug belum ketemu. Ini unit punya Om Tiara Dana di Lamongan. Ini Om tinggal nunggu proses bubut laras aja. Laras banyak ya laras ya. Packing hari ini sekali posting hari ini lupus kocaknya ya, kocak lupus hari ini. Postingan tadi malam untuk laras ready stock banyak, laras 2 PSS ready stock banyak. Ini laras ini yang kemarin terakhir ya, kemarin ini sudah sering banget kalau juara. Ini kemarin juara di NTT, dapat emas dan perunggu ya, dapat juara 1 dan juara 3. Masa kayak gini mau apa, mau nipu kan. Ya salah satunya untuk belanja online tuh dilihat postingannya ya, dilihat beranda kita seperti apa, ada pernah masalah enggak, seperti apa yang komen-komen, pernah terjadi masalah atau enggak. Terus dilihat juga fisik tempat tokonya, apakah stoknya cuma satu. Kalau stoknya cuma satu, video call ready Om satu, bisa jadi orang itu nipu karena satu itu nilai kecil gitu loh. Apa? Nilai besar buat nilai satu gitu, gimana ya? Nah jadi kalau orang itu menipu ya cuman produknya cuma satu lah. Kalau kita menipu nanti terus ini kita mau jual kemana nih gitu. Ini mau kita jual kemana kalau kita udah ketahuan nipu gitu. Sedangkan bangun channel itu kan susah. Saya bermain di YouTube baru sekitar dongkrak di YouTube hanya sekitar beberapa bulan saja sih. Karena sebelumnya saya main di Facebook. Nah, seperti itu. Jadi bangunnya luar biasa, udah dapat alhamdulillah udah dapat 2000 subscriber. Alhamdulillah, terus akhirnya kita nipu kan susah-susah untuk apa? Gitu. Nah, kalau udah jelas-jelas begini, update ya tanggal 9 tadi udah kita sebutkan ya, bahwa ini benar. Oh, iya, sorry tanggal 1 Desember. Gua angkanya QQ terus yang gua inget tuh. QQ terus yang gua inget. Oke. Okay. Packing. Nanti video ini kita putus. Terus nanti setelah selesai packingan semua akan kita videokan ulang lagi, kita sambung ya. Kita sambung dan akan kita sambung lagi di tadi sempat saya bikin status di WA singkat tentang senapan-senapan sebelum saya packing. Tadi saya jejer di sini, saya jejer di bawah, terus saya videokan statusin di WA. Itu nanti akan saya gabungkan ke video ini. Saya baru kepikiran untuk coba membuat video update stok gitu ya. Nah, seperti itu ya penjelasannya gimana ya saya. Pokoknya kayak gitu, ini peredam bos, senyap banget ini peredam. Saya bilang tersenyap di kelasnya lah. Dengan harga 120.000 di kelasnya saya camin tersenyap. Karena saya juga unit saya pakaiin peredam itu, cuman saya pasang karet bakar aja ini. Ya bos, nanti setelah selesai packing semua, pas mau berangkat akan kita sambung, kita videokan. Oke Mas. Oke. Ini sepertinya balik dua kali Mas. Kalau enggak dua kali ya tiga kali. Gregorius ya, punya Om Gregorius di Sulawesi Tenggara. Yang sudah NHX yang sudah kita videokan ya dan lain-lain, ini banyak paket. Oke, live tanggal 1 Desember ya. Jangan salah lagi ya. Ini tanggal 9 lagi, enggak gajian-gajian lu, lewat lagi gajian. Oke. Angkut semua yang kecil-kecil dulu, nanti kita balik lagi. Oke. Biarin, biar kapok ya, bawa motor aja, males gua nganterinnya. Nanti balik dua kali nih ya. Berangkat
kloter pertama, kelompok terbang pertama. Wis, ngeri amat nih. Aman enggak? Aman. Ben doyok ngarep enggak? Enggak. Ini kan mood. Hah? Karena bani mood. Oh iya, ya wis. Oke. Rit yang pertama sampai bawah ya, full ya, sampai kaki. Dicok juga ngisi itu Mas ya. Oh, cok patut, Mas. Cok aja yang kecil-kecil, pat-pat ya, kecil ada di dalam cok ya. Tokopedia dalam jok. Oke, berangkat. Lanjut kloter yang kedua. Kloter yang kedua. Ini punya pesanan toko di Riau.